jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya dipenjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebab kenapa? Saya dilaporkan, ya, dilaporkan sempat kilat. Sedangkan masih banyak para penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan, tapi tidak diproses sama sekali. Jadi ingin saya sampaikan, jikalau nanti, andaikan, jikalau saya masuk, diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara, maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian. Bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman, dari manapun datangnya kezaliman itu. Bagi saya, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi agama, demi akidah, jangankan dipenjara, nyawa, jiwa saya murah harganya. NKRI harga mati, Indonesia merdeka.